Kamu ngapain kesini? Aku mau dinafkahin sama kamu. Mau apa? Dinafkahin. Jadi kayak aku kan, kamu tau lah pekerjaan kayak gitu kan ya mewajibkan kita berkomunikasi dengan laki siapa aja gitu. Ya kan kita gak bisa pilih-pilih. Mami tolong. Mami. Ada Mami di sana. Mami ada Nadia. Halo guys, jadi hari spesial banget. Aku kedatangan TikToker terkenal. Siapa namanya? Nadia Mirjani. Jadi Nadia Mirjani, kontennya apa? Aku tuh sukanya bikin enak orang. Bikin enak orang? Bikin anak orang atau bikin? Bikin enak orang. Bikin orang enak. Bikin orang enak. Bikin orang enakan. Puas. Puas. Puasnya itu kayak gimana? Ya bisa terhibur, bahagia dengan adanya aku. Aku wanita penghibur. Wanita penghibur. Wanita penghibur. Kita kedatangan wanita penghibur, guys. Biasanya siapa yang terhibur merasakan kamu? Segmen aku sih di 35 sampai 57 ya. Oh, yang udah berduit ya? Iya, yang udah mapan. Jadi ini konten kreator prank paling hebat satu Indonesia. Amin. Nomor satu. Amin. Nomor satu secara semuanya. belum. Jadi dia mau berduit. Apa sih? Latar belakang juga. Apa sih? Kamu harus tetap kuat. Apaan? Lama gak? Gak tahan kalau ngeliat ini. Jadi hari ini dia datang jauh-jauh dari mana? Aku dari Bintaro. Dari Blok M kalau malam, Mas. Kalau malam di Blok M? Ngapain? Ya, dari Jatuh Pasir. Sebenarnya nama aslinya tuh Aidan, cuman dia lagi campaign jadi Nadia. Ya. Oke, kita bocorin aja nih, gua aslinya nih Aidan nih. Aslinya serem. Serem. Gubuk orang. Enggak lah, kalau gubuk orang lah ada batasannya. Jadi kita mau bikin konten Nadia libur. Oke. Biar dia di alikis. Kenapa dia alikis? Aku. Jadi nanti biar penonton kaget yang di TikTok, kamu tiba-tiba nyebut dari follow gitu ya. Oke. Aku suka yang kita gini. Ini. Astaga. Dingin nih. Kita mau buka openingnya di mana? Kita pas orang ngikut, ngelar. Mau tengah sini, yang situ lagi. Sini. Jawan. Ini yang mana aja bisa dipencet? Ya ampun guys, itu ada apaan? Wah! Hai, Koili! Nafkain aku dong! Kamu siapa? Aku Nadia! Nadia? Iya! Kamu ngapain kesini? Aku mau dinafkain sama kamu! Mau apa? Dinafkain! 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 Aku mau kamu nikahin aku! Nikahin! Aku butuh sosok pria yang bisa tanggung jawab atas hidup aku. Bukannya kamu biasanya nge-prank? Enggak, aku penghibur. Kamu wanita penghibur? Aku wanita penghibur. Biasanya siapa yang dihibur? Tergantung usia sih. So far umur 35 sampai 68. Aku mau minta ditampain sama kamu, nikahin aku sekarang. Nikahin sekarang? Gak bisa guys. Gak mau. Apa? Gak mau. Kenapa sih? Gak mau, gak bisa. Aku udah punya pacar. Siapa? Filmi. Pasti gak bisa ditampain pada aku. Cantikan kamu sih. Cantikan kamu sih, cuman aku setia. Aku bisa dimandu kok. Gak mau. Kenapa dipegangin terus? Nyeplak nih. Pakai nanya lagi masnya. Nyeplak mas. Jadi di kolam ini banyak hadiah. Serius? Aku boleh ambil. Jadi sebagai gantinya, kamu boleh ambil apa aja di dalam kolam ini. Beneran? Bebas. Oke. Boleh. Boleh lihat dulu barangnya dalam waktu 30 detik.
Amat. Cari lah. Ah, gila lo. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke. Okay. Ayo. Ini apa ya? Sama lo gak suka? Ini gak suka? Apa ya yang seru? Boneka, aku gak terlalu suka boneka. Balon, gak suka. Aku suka yang karet. Ah! Aku mau kayu ini. Apa tuh? Gak tau. Itu harta karun. Harta karun? Iya. Isinya apa? Rahasia. Rahasia. Boleh buat aku? Boleh, boleh. Aku mau ini. Guys, dia ambil harta karun. Waduh, belum ada yang pernah dapat loh. Belum berani dapat. Belum. Berarti yang pertama. Iya, yang pertama. Kenapa suara kamu berubah? Ya ampun, guys. Ini dia ambil ini berapa? Ih, bece. Itu ada iPhone. Apa itu? HP iPhone. Aku nggak suka, kecil. Ya ampun. Aku suka yang begini. Buset, ayo silakan naik. Kita unboxing ya, kira-kira dapat apa? Penasaran nggak? Penasaran banget. Aku suka ada yang mengejutkan gini. Aduh. Kamu kenapa kayak gini? Apa? Aku kan pakai ibu. Mas, ngomong apa mas? Ngomong aja mas. Jadi bisik-bisik lu. Bisa galak juga guys. Kadang-kadang gitu. Biasanya kamu pernah ketemu nggak orang yang dihibur yang nyebelin itu? Biasanya gimana? Nyebelin sih enggak, yang lebih ke bau. Jadi kayak aku kan, kamu tau lah pekerjaan kayak gitu kan ya mewajibkan kita berkomunikasi dengan lelaki siapa aja gitu. Ya kan kita gak bisa milih-milih. Terus kadang-kadang ada satu orang yang aku hibur, ibunya gak tahan. Jadi kayak aku kayak lari deket dia tuh kayak It was at this moment that he knew he fucked up. Ini beneran. Udah lama belum sih kayak gini? Enggak mas, aku baru kayak 3 tahun yang lalu. Kalau si Aiden mulai konten kapan? Aiden aku tuh baru kenal minggu kemarin. Oh dia mulai konten? Setahu aku Aiden tuh dari 2 tahun yang lalu konten. Awalnya gimana? Aiden kan dulu kan mahasiswa gabut ya. Dia gak tau mau ngapain. Oh dia udah lulus kuliah? Sekarang udah. Oh kuliah di mana dulu? Di Pasca Mulia Aiden. Oh keren banget sekolahnya, bagus ya? Iya, 6 tahun. Dia sekolah berapa tahun? 4. Itu kebetulan Aiden kan memang mahasiswa berpendidikan. Jadi dia harus ada tugas tambahan selama 2 tahun. Dia ngajarin anak baru? Ngajarin junior-junior yang baru masuk gitu. Iya, ngawasin mereka. Jadi dia mulia banget, makanya bisa 6 tahun. Aku liatnya dia mau akan nge-prank di luar nih. Berani-berani banget, kayak yes. Dia kayak gini-gini nih. Yes. Nah, tampilnya coba satu yang paling bagus ya. 100.000 nih buat lu kalau lu mau nge-prank bareng gua. Nah jadi anak-anak kita tuh lagi ada study tour di Taman Menteng Bintaro. Silakan ini dulu. Nah di sini itu kita bisa lihat Taman Menteng Bintaro ini ada dua sosok yang lagi pacaran. Ini kita lagi belajar biologi ya. Ada namanya reproduksi. Hubungan kalian udah berapa lama kan? 2 bulan ya, 2 bulan. Nah anak-anak ini tuh mereka masih dalam fase dalam 2 bulan. Belum cinta, tahapnya masih suka dan sayang. Siapa sih ini yang udah merasakan perbedaan lawan jenis? Saya. Kamu sudah? Iya. Kurang ngapain aja? Cuman udah? Iya. Bagus, jujur. Itu awal mulanya gimana bisa kepikiran kayak gitu? Aiden tuh gak pernah bikin ide apapun. Dia cuma kayak mengawasi sekitar. Yang dilihat kayak misalnya ada anak SMA. Iya. Terus enaknya anak SMA diapain nih? Enaknya diapain? Iya, enaknya. Pas enak? Tergantung sih, boleh kentang juga boleh. Ya, terus kan misalnya kayak, oh enaknya ini anak SMA kita ajarin, kita bawa mereka buat ikut study tour di taman. Study tour isinya apa? Oh ini aja nih kita kerupuk orang pacaran gitu. Semua spontan semua. Uhuy. Spontan. Awalnya deg-degan gak? Apa? Kaget gitu gak dia? Kalau awal-awal konten sih ya. Tapi setelah setahun, 2 tahun konten, makin-makin nyalinya makin ada. Besar. Makin besar. Kenapa kamu tuh tertawa dengan yang besar-besar gini? Bilang kamu besar gak? Lembut. Mami tolong. Kamu yang mancing. Masa betul mami. Ada mami di sana. Mami ada Nadia. Mami kamu ngapain aku? Kamu ngapain lo? Langsung aja kita lihat ya. Kita Nadia kira-kira kamu dapat apa ya. Oke. Kita lihat ya. Penasaran dapat apa? Penasaran banget. Ayo guys kita lihat ya dia dapat apa. Ternyata dapat. Kok gelap? Kamu dapat HP iPhone. Aku gak suka. Kalau kecil buat aku suka yang gede-gede. Dibuang. Kecil, mau diapain? Kamu maunya apa? Aku mau yang gede-gede. Yang besar? Yang besar. Sebesar apa? Sebesar hati kepada kamu. Kamu hobinya apa? Aku tuh suka mainin perasaan. Perasaan apa? Siapapun. Mau itu. Mas, lagi syuting mas. Mas, lagi syuting mas.
Kamu berarti suka main game gitu? Aku main apa aja sih, boleh bebas. Apa aja, oke. Tunggu sini ya, tunggu sini ya. Oke. Nih, aku ada yang besar-besar buat kamu. Wah, ini besar banget. Wow. I love it. Ini game paling bagus. Game? Yoi. Wah, cocok banget apa yang suka main orang. Nah, nih, buat kamu. Hah? Ini gede banget. Nih, nah, ini PS5. Wih, ini. Di sini bisa mainin cowok juga. Serius? Bisa langsung ke TV. Cocok banget. Wih, mantap. Suka? Suka. Beneran, beneran. Enak nih, gede. Oke, silakan bawa pulang ya. Ini beneran buat aku? Beneran. Gimana perasaannya? Nggak, kemarin gue diem-dieman sama dia. Gue kira ya udah bercanda aja gitu ya kan, sesama kreator kan saling bercanda gitu kan. Iya. Ini beneran. Apa sih? PS5! Ini beneran aja sih? PS5! Gila. Gue beneran speechless sih. Anjir. Gimana perasaan lu? Seneng lah. Seneng, seneng banget lah. 1 sampai 10? 17! Hehehe. Gak nyangka aja kalau 17. Lu langsung apaan? Bulan depan nih bos lagi. Bulan taman. Ini gue pertama kali loh. Apa? Sumpah. Pertama kali menang giveaway. Menang giveaway. Iya. Pertama kali menang giveaway. Iya betul. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah lah. Biasanya kita bagi-bagi giveaway. Gue suka nih kreator-kreator yang biasanya kasih orang, sekarang dikasih orang. Silakan bawa pulang. Iya. Belum. Air mata Barbie. Kejepit. Kejepit doang. Anjay, mantap. Oke, Willy Salim.